Kalau minggu lepas kita di rumah Alam, tapi minggu ni cuba teka, saya nak ke rumah siapa? Bukan nak ke rumah, kita dah kat rumah dia sekarang. Okey, kalau nak tahu siapa tu, jom. Sekejap eh. Assalamualaikum. Tadaa! Okey, kita di rumah Aisyah Retno. Okey, nak kenal Aisyah Retno tak? Nak kenal dia? Jom. Jom, ikut jom, kami. Jom. Hai, assalamualaikum semua. Saya Aisyah Retno. Untuk tak tahu lagi, saya adalah seorang penyanyi dan juga tulis-tulis lagu, penulis lagu. And Aisyah sekarang berumur 21 tahun pada tahun ini, insyaAllah. Aisyah dibesarkan daripada household Indonesia dan juga Malaysia sebab ibu Aisyah ni orang Indonesia dan my dad orang Malaysia, orang Kelantan. Jadi kiranya ada sikit-sikit lah campuran-campuran darah tapi still sama lah juga. Okay, lepas tu Aisyah membesar di Malaysia sudah hampir dalam 10 tahun lebih macam tu. And Aisyah menetap kat sini and also study dah kat sini. Aisyah ambil education in economy di Universiti Melaya. Dia sambil-sambilan lah belajar dan juga menyanyi. Menyanyi sebagai pekerjaan Aisyah dan juga belajar di dalam bidang ekonomi sebagai education Aisyah yang lepas. Jadi itu untuk education Aisyah. And yeah, sedikit sebanyak cerita tentang Aisyah ni. Aisyah dah zaman kecil-kecil dulu memang suka sangat menyanyi. And then cuba-cuba masuk dalam competition-competition. And Alhamdulillah telah disign oleh salah satu label. Dan sekarang Aisyah Alhamdulillah dah keluar dengan beberapa single. And untuk yang tak tahu lagi, boleh check di YouTube Aisyah Retno. And I hope you guys like it. Okay, selalunya Aisyah kat rumah ni banyak juga aktiviti sebab Aisyah kiranya baru pindah rumah. Dulu Aisyah tidak, dulu Aisyah punya rumah dalam apartment tu agak macam mana? Agak kecil dan sekarang Aisyah dah pindah ke landed house. Banyaklah aktiviti yang Aisyah boleh buat. Contohnya macam kadang-kadang kalau tengah rajin pagi-pagi buat yoga ke, bercucuk tanam ke sebab sekarang dah ada rumput-rumput. Lepas tu Aisyah kadang-kadang menyanyi juga, cuba-cuba untuk brainstorm buat lagu, menulis lagu kerana Aisyah masih lagi berjinak-jinak dan masih lagi hijau di dalam bidang muzik ni untuk cuba-cuba menulis lagu. So kadang-kadang agak ambil masa untuk Aisyah mendapat inspirasi untuk menulis lagu, kadang-kadang tulis lagu sambil main piano, kadang-kadang minta ibu tolong Aisyah, adik tolong Aisyah dan semua orang lah yang dekat rumah ni. And then yeah, that is all, macam menyanyi, kadang-kadang main piano, lepas tu Aisyah main dengan kucing. Ha, so this lah aktiviti Aisyah kalau siang-siang ke pagi-pagi lepas bersih-bersih bilik kucing, macam main-main dengan kucing. Ini baru dua je, ada lagi 18 dekat bilik. Tapi yang layan yang jinak-jinak ni antara dua ni lah. Ada lagi yang ke bawah tu sorok-sorok. So ni nama dia Karaket. Dia ni baru lahir dalam Disember. Kecil lagi, still boleh consider as kitten lagi lah. Jadinya ni nama dia Lala. Antara kucing yang paling tua kat sini. Sebabnya dia lah yang first-first dia dulu yang lahir. Lepas tu dua lahir lama-lama jadi 20. Jadi itulah sedikit sebanyak Aisyah punya aktiviti di rumah, mengemas-mengemas rumah sebab Aisyah lagi baru pindah rumah, keluarkan-keluarkan box. Itulah sedikit sebanyak aktiviti. Assalamualaikum semua, saya Aisyah Nur. Jangan lupa saksikan persembahan Aisyah di Selamat Malam Malaysia pada 21 Mac ini yang akan juga berada di berita RTM MyFreeview 123 dan juga boleh tengok dekat live Facebook, boleh komen-komen kat situ, nanti insyaAllah kami akan bacakan. Dan juga last sekali jangan lupa tengok di RTM Click. Okay, love you guys!